Ini pukul 1:30 teman-teman. Ini hujannya turun lagi. Hujannya turun lagi. Cuma malam minum. Ini pada makan. Ini seperti ini guys. Pada sakit mata. Tuh pada bercerai teman-teman. Buat kawan-kawan kalau ke pasar atau tempat-tempat jangan lupa bawa kapas atau tisu sama obat mata ya, mau itu salep atau mau itu krim atau mau itu cair, karena di pasar sering banyak kayak gini contohnya udah sakit mata. Di dalam juga ada itu. Jangan lupa ya like, komen, dan subscribe. Ambil positifnya dari semua video Kat Meong. Semoga bermanfaat dan motivasi teman-teman agar peduli di area masing-masing. Buat teman-teman bila mengadopsi kucing ya langsung aja ke pasar atau tempat sampah. Hai guys, kembali lagi di channel Kat Meong. Ini selesai hujan. Ini pukul 12. Sudah 2 hari ini ya. Kalau malam tiap malam hujan. Habis ini kita ke tempat sampah sama pasar. Nah, sudah ditungguin mereka ya. Ini saya berteduh di sini sambil nunggu ini dia. Sambil nunggu dia makan. Dan makan dulu. Selesai makan kita ke pasar. Nyam 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 nyam. Wah, enak. Ini kita sudah sampai pasar ya. Burung hujannya sudah enggak turun lagi darat dia. Ini kita lanjut lagi ke pasar. Ini pukul 1:30. Coba ke sana. Hibis. Ke sana, makan. Ini tinggal berapa ya? Dua itu. Paus. Banjir ya? Tapi banjir guys. Ada kucingnya di sini. Karena kemarin sudah ada yang adopsi juga ya. Sudah ada yang bawa pulang juga. Sekarang masih tinggal. Mus-mus. Sudah tidak ada guys. Di sini sudah kosong. Mungkin di dalam pasar ya. Jadi di sini kosong. Itu sebenarnya saya dari pihak pasar belum ditutup juga. Hari ini sudah kita lanjut lagi guys, pindah lokasi. Anakmu dimana sih? Kelan sih anakmu? Ingat tuh. Anaknya kelon sih anaknya. Anakmu kelon sih. Bener artis. Kita ya, pindah dulu ya. Gitu. Masih banyak yang lain mungkin dong. Dadah. Itu cuman pengajian hujanan itu. Oh ini sudah ada yang masak nasi. Kamu gak makan? Malah kabur.
Sudah terkabutnya. Yuk kita pindah, guys. Duh, hujan mana, bos? Hujan lagi, hujannya turun lagi. Bos. Ini mana? Sana. Ya, bos. Sini. Bos. Hujan lagi, guys. Bos, ini kita pulang. Ayo, bos, sini. Kita tunggu dulu, guys. Bos. Bos. Ayo, ba. Ya, bos, bambus. Sini, naik. Nah, makan. Ini, tampilin. Sini, sang. Ini pukul 1:30, teman-teman. Ini hujannya turun lagi. Cuma malam minum. Ini pada makan. Ini seperti ini, guys. Pada sakit mata. Ini pada berdiri, teman-teman. Buat kawan-kawan, kalau ke pasar atau sama jangan lupa bawa kapas atau tisu sama obat mata, ya, mau itu salep atau mau itu krim atau mau itu cair, karena di pasar sering banyak kayak gini contohnya udah sakit mata. Di dalam juga ada itu. Begini keadaannya kalau kucing pasar, ya, kalau musim hujan atau ya mengatakan dirinya seperti ini. Ini jamur kemarin sudah saya suntik ini. Udah. Tuh, itu juga ada yang keluar lagi. Apa ini? Itu apa itu? Oh. Ini lagi bangun nih. Itu lagi bangun dia. Seperti ini. Ini sudah mulai reda, habis ini kita pulang. Selesainya di sini dulu, guys. Dari tadi gue ingin cerita tai kucing. Buat teman-teman, bila ada makanan sisa atau obat-obatan, jangan lupa dikumpulkan. Nanti ditipan di komunitas yang ada di areanya masing-masing. Ya makan yuk. Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe. Ambil postingnya dari semua video Cat Meong. Semoga bermanfaat dan motivasi teman-teman agar peduli di areanya masing-masing. Buat teman-teman bila mengadopsi kucing, ya langsung aja ke pasar atau tempat sampah. Banyak banget kucing yang membutuhkan kasih sayang dan rumah. Kita pulang di sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai sini kita lanjut bicara lagi, dadah. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share channel Cat Meong. Bayu Manik, Semarang.